Tahu-tahu kat KL Central. Apa benda lah aku nak buat ni, eh? Kita naik ETS. Bukan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur oh. Tu next station. Next station kena beli kat Central. Saya salah beli ke ni? Ya, salah beli. Katanya kena beli kat Central. Aku salah beli tiket. Nasib baik dia kasi aku naik juga. Sekarang aku tengah lari untuk naik. Boleh adjust. Aku ambil yang premium and boleh duduk seorang-seorang. Cantik. Ada charger. Tak boleh charge pun. Tak ada pun. Masih tak ada. Ada terus. Apa aku nak buat sebenarnya ni kan? Satu benda lah aku beritahu. Esok aku punya birthday. Biasanya birthday aku tak celebrate. Bini aku pun tak kasih hadiah pun. Aku tak kisah pun. Pasal apa dia orang menyampah. Pasal setiap kali birthday aku, aku beli untuk diri sendiri. Ada benda buka meja. Nice. Ada movies, siut. Taro order. Boleh beli kat sini. Zong zong. Aina Mali. So dapat kacang, dapat nasi minyak dengan ayam masak merah. Dapat air kotak, dapat mineral water, dapat cekelai. Okey, jom kita makan. Toilet. Takkan nak tengok. Aku suka toilet yang ada panjang. Bagus. Lupa nak lock kan tadi. Sampai hip-hop. Let's go. Mesti korang tertanya-tanya apa benda aku nak buat kat hip-hop ni sebenarnya kan. Lawas siut stage hip-hop ni. Ini macam first time aku naik train dekat Malaysia jalan jauh. Impress. Kak Ipoh. Okay, aku ada something nak pick up dekat sini. Aku pun tak terfikir nak buat kerja bodoh ni, tapi jalan lah. Ya, kita beli Mazda hari ni. Lawa juga Alza ni. Handsome, handsome. Tada! Ini Daud, Pro 2 orang muda. Ipoh punya branch. Ini adalah kereta yang aku beli secara tiba-tiba, nama dia. Tak check pun. Tak check. Aku just pergi test drive yang AV spec. Lepas tu tak tengok pun spec rendah ke, tengah ke, tinggi ke. Rasa kita belasah spec paling kosong sekali. Lepas tu fikir balik macam kita tolong kawan lah. Kita cari Daus. So Daus tolong settlekan. Tak ada jam queue eh? Tak ada kan? Tak ada. Mana ada jam queue? Apa hati cakap macam tu? Stem lah. Cun. Itulah kereta lah. Tambah-tambah koleksi kan. Selain kita datang hijau, kan Zila semua. Ni tambah baru lagi. Tambah lagi. Dia sama lah. Ada steering, ada gear, ada handbrake. Ada sama tayar lah. Empat kan. Tayar empat. Sama. Semua sama. Tak tahu dia jadi apa kan lagi. Excited pula kita. Kereta ni ada enjin eh. Bukan ada bateri. Number ni ada history sebenarnya. Kereta aku yang pertama. Proton Wira Aerobag. WJF 8950. Siapa tahu kereta tu, WJF 8950, cari aku balik. Aku nak beli balik. Okay, okay, thank you Daus. Terima kasih. Alright, nanti siapa-siapa nak mai beli Pro 2 kat sini. Tu dia. Aku mai daripada KL sangka sampai ke Ipoh. Dekat situ mai masih. Okay, okay. Thank you Daus. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeehee. Wahoo. Aku tekan minyak langgar Daus belakang. Dan inilah dia. Aku punya birthday present. Beli untuk Disney nama dia, birthday present.
Yeay. Jap, stop sekejap. Jap. Ada Bluetooth kan? Tapi aku tak tahu macam mana nak set Bluetooth ni. Itulah. Baru tahu, tekan ni lama-lama sampai dia keluar pairing. So sini dia akan keluar peru 2, tekan peru 2 dan 0000. Yes! Yes! So sekarang ni aku boleh play lagu ke, apa ke, semua ikut sini ke? YouTube ah. Okay, play YouTube pun boleh. Yeay! Okay, jom balik KL. Ready untuk balik KL? Okay, jap. Ah. Macam go? Tap belakang. Oi. Oi. Boleh tahan tak? Okey, tak apalah, ada casing lah. Kita maafkan dia ada casing. Oi. 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 Boleh tahan tak tak cenggo ni? Oi. Tak boleh. Aku dah cuba 30 kali tak boleh. In the end pergi stesen minyak reload. Mudahlah tak cenggo. Satu benda lah aku tak cerita kat korang. Sebenarnya aku dah 2 kali pergi test drive Pro 2 Ativa. First dulu sebelum aku beli yang di Kona tu, bini kereta. Second time sebenarnya mem nombor 2 pula punya kereta, and then dah test drive lagi sekali. And pusing banyak kali lah. Memang aku duk convince dua-dua mem, macam dua-dua mem tak nak Ativa ni, aku je yang nak. Tak tahu kenapa aku nak juga. So in the end, inilah kereta aku. Yang kereta lain, Kona Jazz tu bukan kereta aku, kereta mini. Apa aku nak buat yang kereta ni kan, korang mesti tanya. Sebenarnya kereta ni aku nak jadi satu base car yang aku boleh design accessories untuk kereta ni. So aku beli spek ni, spek paling bodoh, paling kosongnya. Kalau aku beli spek yang paling tinggi, memang tak ada benda lah nak buat kat Ativa ni. Aku suka kereta ni pasal dia practical. Lepas tu nak belasah boleh, enjin pun sedap. Macam what you pay is what you get dengan harga dia. So harga yang ni berapa eh? Aku pun tak ingat. Tak silap aku RM63,000 RM63,000 lower spec. So lower spec ni memang kosong. Kalau tengok radio macam ni, apa segala assist tak ada. Dia punya meter pun, meter bukan digital. Tak ada color-color, kosong. Seat pun seat bodoh macam ni je. So aku nak bagi idea kat korang apa boleh buat. Bukan semua orang ada duit untuk beli higher spec. So kalau korang mampu lower spec je pun, apa korang boleh buat? Itu tujuan aku dengan kereta Ativa ni. Tapi aku suka kereta ni sebenarnya. Bini-bini aku je tak suka. So shocknya aku punya drive kali ni, aku beli kat Ipoh, lepas tu terus bawa balik KL. Kira aku terus belasah kat highway. So aku dapat experience mana tekan kereta ni dekat highway, macam mana rasa dia. Tapi dalam bandar aku tak pernah try lagi kecuali masa test drive lah. Engine dia smooth. Bila kau tak rev tinggi, sekarang aku stay dekat 3000 RPM, memang senyap. Lepas tu satu benda korang jangan lah expect kereta ni ada turbo, memang dia boleh pergi laju. Kereta turbo ni untuk nak save minyak, CC nak bagi rendah. Tapi dia punya umpama dia maybe 1.3 punya power lah. Tapi bila sampai ke tangan aku, mungkin lah aku buat something. Tapi tu nanti habis warranty. Kedudukan aku memang dia tinggi lah daripada kereta biasa. Kalau biasa bawa Kona, Kona lagi rendah pada ni rasanya. Okay, tadi aku baru lepas tol. Lepas tu aku langgar line tengah, steering tolak. Kereta ni ada lane keep assist ke untuk low spec? Sekejap, aku cuba eh. Ada siut. Kereta ni ada lane keep assist siut. Tapi tak adalah lane keep assist, tapi dia warning lah bila tak bagi signal kan. Tapi tak macam Kona, hampir auto drive lah. Yang ni dia tolak masuk balik ke lane. Weh, Kona yang harga RM200,000 feature tu ada dekat kereta RM63,000. Okay, aku bawa dekat highway, speed, legal speed. And sedap. Ini aku surprise. Hello Kona. Tapi Kona 1.6 turbo. Maybe pasal dia kereta baru, so dia tulis 6 km per liter. Aku punya 86 pun 8 weh. Apa benda feature yang best dekat Kenari? Ni dia. Oh yeah. Okay, aku dah beli bekalan makanan untuk teman aku balik KL. 1, 2, 3, 4. Hasil daripada Family Mart. Jom tak sponsor aku. Hey, awesome lah kunci macam tu. Okay dah reload. Tak cenggo. Tengok. Ala GT6.
Macam tu je. Kan best. Yeah. And hey, walaupun low spec, ada push start button wey. Okay lah, meter standard. Okay, satu benda aku terkejut ah. Drive Ativa ni dekat highway, stable shot. Maybe spec Malaysia beza dengan Toyota Race, Daihatsu Rocky. Spec Malaysia ni katanya orang suka bawa laju, so suspension dia agak keras sikit. Tapi keras tu sedap lah bagi aku. Tahu-tahu dah 120, takutlah juga. Aku baru sedar, aku duduk atas seat ada plastik. Korang jangan ikut, aku punya stand. Seat baru. Okay, lane atas jalan raya ni dia sama-sama. Kita tengok dia detect ke tak. Oh, dia detect. Dia masuk balik kiri lah. Wow, berlari. Kona EV tu, lane keep assist tu, dia macam basically macam menolong kau bawa kereta tu lah. Hampir-hampir macam tu lah. Yang ni tak. Yang ni dia bagi warning and tolak masuk balik dalam lane. So bukannya assist kau driving. Dan selamat pulang ke KL. Dah sampai KL. Yay. Yes. Betul, confirm. Jam. Kita memang kat KL. Dah sampai. Kita tengok berapa aku punya average kilometer. 11.6 km/L. Aku rasa ni pun melejan lagi ni. Okey, jom kita tengok kereta ni. Siang. Dan hari ni, hello. Okey, aku dah nampak kelemahan kita ni. Sebelah sini tak ada touch. Sebelah sini je ada sebenarnya. Allah. Dan aku nak unboxing kereta ni. Unboxing, kita unwrap. Adik. Okay, macam biasa, sampah-sampah ni kita buang mana? Belakang kona. Jangan beritahu bini aku. Okay, akhirnya kita dapat tengok time siang. Aku ambil spek Ativa ni, spek paling bodoh ni. Spek X. So kalau tengok first kali, tak ada spotlight. And then setahu aku, lighting kat atas ni tak ada yang daylight tu, tak ada, memang kosong. Rim 16 inci, tayar Goodyear. Tapi tayar Goodyear ni okey lah, aku layan kat highway okey. Tapi bila corner kau-kau, tak okey. And then kereta ni memang tak ada body kit, memang kosong. Aku ambil metallic grey. Kalau ada mana-mana accessory shops ke, ada yang nak bekerja sama dengan aku untuk buat projek Ativa ni, bagi tahu. WhatsApp je nombor yang aku provide kat bawah and ada dekat description. Banyaklah benda aku nak mencari. Aku nak buat body kit, nak buat rim, aku nak buat audio system, aku semua benda lah aku nak buat. Aku tak tahulah Ativa ni nanti jadi apa.